Oke, bro, selamat datang kembali ya. Ya, seperti biasa deh, kali ini gue mau ngasih lagi template website personal web ya, portofolio buat kalian. Nah, tampilannya ya kayak gini ya. Masih sama sih ya, cuman ini gambarnya di sebelah kanan ya, yang kemarin itu gambarnya di sebelah kiri. Terus warnanya juga kita ganti jadi warna hijau dan ada sedikit yang beberapa gua ubah gitu ya. Dan juga ini udah responsif ya. Nih, tapi di about skill service sama kontak masih kosong ya. Tuh, masih kosong jadi ya lu isi aja sendiri ya. Tapi kalau mau misal bang buatin bang buat abotnya bang atau buat servis bang buatin yang bagus tampilannya kayak gimana bang, kalau ada yang bilang kayak gitu gua buatin sih. Ya udahlah tuh ini responsif ya, lu klik klik di mana itu bisa, ini bisa ke home lagi, bisa kita ubah tampilannya jadi ya, iPhone SE masih responsif ya. Terus iPhone XR masih sama, masih bisa, keren. Nah, ya udahlah ya. Keren ya. langsung aja ya. Kita cari nih. Kalau kalian mah tinggal klik di deskripsi aja ya. Tapi kalau mau cari bisa sini. Kita klik cari aja tam Jidan, enter, dan ya ada nih ya, lu klik aja dulu ke ini dan cari namanya personal web 2 ya, tapi kalau nanti gua kasih linknya di deskripsi ya, link ini nih, kalian tulis aja atau klik link deskripsi. Kita coba ini ya, download zip, kita coba yang download zip jadi nggak GitHub clone. Nah udah ya, kita buka, kita pindahin lah terus ke YouTube konten, source code 2 kita, aduh jangan ini deh, di sini aja lah, tempel, terus tinggal ekstrak, ekstraker, ya terserah lu ya mau simpen di mana gitu, terus tinggal buka Visual Studio Code-nya, tinggal buka open folder, ya kalian harusnya udah bisa ya. Ini mah ada buka project doang. Konten mana ya? Oh, yang ini nih. Kita select, select folder. Dan ya, ada ya. Kita coba langsung aja ke index. Kita coba run. Tanya gimana, Bang? Nah, klik ini aja, go live. Klik go live. Kalau misalkan kalian gak ada go live ya tinggal install ekstensi ekstensi PS Code-nya namanya live server, live live server. Nah, yang ini lu install aja ya. Kalau misalkan gak ada go live-nya. Nah, udah sama ya tuh bentukannya. Udah sama ya, terus tinggal lu edit-edit aja di PS Code ya. Gua mau ngasih dikit-dikit aja ya di PS Code. Nah, ada di index, yang di index. Nah, lu bisa ganti nama yang di sini nih, di navbar lu bisa ganti yang di sini. Nah. Akan ucup. Kita save. Dan ya, ucup. Dan ini juga bisa diganti, lo ganti aja ya, tinggal ganti-ganti doang sih. Nah,
Sekarang ganti lagi ucup. Hey ucup, hey ayam ucup. Ini kalau misalkan mau ganti yang ketikan di sini ya, lo ke sini, ke file, ke JS, script JS ya. Nah, ada di sini ya. Developer, YouTuber, misalkan lu mau cuman satu. Bentar. Misalkan lu mau designer. Nah, tuh. Designer doang ya, nggak ada yang lain. Ya, kalau mau ditambah ya kayak tinggal kayak tadi. Tinggal tambah koma doang gitu. Di ujungnya tambah koma. Terus ini bisa sampai banyak ya, terserah lu gitu. Terus ganti ganti foto. Foto di mana, Bang? Di index. Index dari aja image. Nah, yang ini. Image SRC. Juru JPG. Nah, nanti lu simpen image-nya di sini ya. Ini enggak, jangan diganti-ganti ya. Image kayak gini ya. Maksudnya nanti ngebug gitu di GitHub lu ya, misalkan enggak ada kalau misalkan lu pakai GitHub page gitu. Ya, tinggal ganti ininya aja ya. Misalkan terserah lu namain apa, sesuai nama gambar lu gitu. Nah, gambar lu simpel simpen di sini. Ini sini juga ada background. Bisa lu ganti. Ganti backgroundnya di mana, Bang? Di CSS, bro. Di sini nih. Nah, ada background JPG ya. Tinggal lu ganti yang di sini. Masukin backgroundnya di sini di image folder. Ya udahlah ya, segitu doang. Yang ini mah. Nah, ini kenapa, Bang? Kok jadi tamjilan lagi? Ya karena ini beda, bro. Mana ya? Tadi kan di home ya. Terus ke about. About masih tamjilan. Lu gantinya di sini. Di about filenya terus. Nah, diganti di sini. Misalkan ucup lagi. Tinggal save. Nah, udah keganti ya. Terus sama juga kayak yang lainnya ya. Skill, skill ada di skill. Service ada di service, kontak ada di kontak. Dan ya udah gitu doang ya. Dan kita coba push GitHub lagi. Git. Enggak ada, tinggal git git add titik. Oh bentar, ini kita ini dulu ke home, kita buat repository lagi. Personal web 2 udah ada kah? Udah ada ya. Personal personal web 3 ya, itu mah terserah lu ya namanya repository mah. Nah, gua copy init git add git commit, terus git branch, git remote, git push,
dan ya tinggal tunggu, udah tinggal replace. Kita coba jadiin page ke page yang ininya ganti main save dan tunggu 2 sampai 30 30 menit. 2 sampai 3 menitan. Dan ya, coba kita refresh ya. Kita refresh, apakah udah ada? Udah ada, tinggal open link in new tab. Dan ya, web Ucup sudah berhasil dibangun. Walaupun ini masih kosong ya. Ini misalkan lo mau gitu, mau gua buatin ini yang buat abot atau skill atau service atau kontak, boleh ya komen aja ya, bang buatin bang semuanya bang biar lengkap gitu. Nanti gua buatin, tinggal tunggu aja ya updateannya, updatean personal web yang ini. Ya udah. Like jika lu suka video ini dan subscribe kalau misal mau mau ngikutin mau source code yang keren-keren lainnya ya. Lu subscribe. Karena ini bakalan gua update sih. Karena ini masih kosongan ya. Nanti gua tambahin deh. Gua tambahin tuh tampilan abot atau skillnya, templatenya gua update ya. Jadi subscribe biar lu nggak ketinggalan gitu. Oke? Ya udah segitu aja. Bye.